sejak awal mula peradaban Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau sebab banyak yang mengamuk. Tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. Seluruh Nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa, penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman. Ganti zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita berdiri lagi sebuah negara, negara dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta bukan buta pemaksa, tetapi buta tidak melihat. Segala penyakit dan penderitaan, penjahat juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju, semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya busuk. Bulir padi banyak yang diselewengkan, sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong. Semua diperangus janji-janji belaka, terlalu banyak orang pintar, tapi pintar kepelinger. Pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai pangsi serba hitam. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa. Tapi tidak dianggap, mereka pintar keblinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta, semakin hari semakin berkuasa melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama. Tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada kelebihan datang untuk mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal-tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala, di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah. Semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut, sebabnya bertengkar memperebutkan tanah yang sudah punya, ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam,
mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Prabu Siliwangi menjelaskan, yang bertengkar lalu terdiam dan sadar, ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala itu sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkuar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah gunung gede meletus disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Setelah selesai berbicara, Prabu Siliwangi segera memerintahkan seluruh pengikutnya berangkat sesuai pilihannya masing-masing dan dilarang menengok ke belakang. Tinggal Surawisesa dan 40 orang yang setia menemani sang Prabu Siliwangi yang sudah lemas tak berdaya. Di pangkuan Surawisesa, akhirnya Prabu Siliwangi menghembuskan nafas yang terakhirnya. Cerita kesedihan Surawisesa dan pengikutnya menggema di lereng Gunung Salak. Sang Prabu Siliwangi yang arif dan bijaksana dan sakti mandraguna telah kembali kepada Tuhannya. Sejarah tidak mencatat di mana Prabu Siliwangi dikuburkan. Demikian pula Surawisesa dan 40 pengikut setianya sangat merahasiakan tempat ini. Mereka menghindari kejaran Kian Santang dan pasukannya yang akan menangkap Prabu Siliwangi hidup atau mati. Sampai saat ini pun tempat ini masih sangat rahasia karena banyak paranormal dan pejabat yang memburunya, entah untuk kepentingan apa atau tujuan apa, yang jelas kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan membahasnya karena setiap 40 hari tubuh sang Prabu Siliwangi akan bergeser entah kemana. Demikian terus menerus hingga saat ini. Mungkin di dekat Anda yang sedang menyimak video ini, jadi jangan kaget apabila tiba-tiba bulu kuduk Anda berdiri dan di sekitar Anda tercium bau wangi. Nah, hingga saat ini Wangsit Siliwangi sangat dipegang teguh oleh orang-orang yang meyakini kebesaran dan keagungan Prabu Siliwangi dan meyakini betul Wangsit penguasa Pajajaran itu akan menjadi kenyataan, karena dari penelitian mereka beberapa Wangsit itu memang jadi kenyataan. Coba simak pilihan yang diambil oleh pengikut Prabu Siliwangi, yang ke utara yang dikatakan mereka akan selalu tersisi. Itu bisa dilihat dari suku Betawi yang hingga sekarang keberadaannya terus terpinggirkan, tergerus kemajuan zaman, dan dalam pemerintahan pun belum ada yang menjadi petinggi negeri yang mutlak seperti gubernur dan pejabat tinggi lainnya. Kemudian yang memilih tidak ikut siapa-siapa dan berangkat ke barat. Sampai detik ini orang Baduy tidak tersentuh kemodernan, dan keyakinannya Sunda Buhun juga tidak mengenal pemerintahan. Walaupun wilayah Baduy luar mulai tersentuh kemajuan, namun untuk Baduy dalam sangat dipertahankan. Kemudian yang memilih ke timur, bukankah seluruh pemimpin negeri dan para pejabat tinggi negara dari zaman ke zaman tidak bisa terbantahkan dari mana? Juga kekacauan dan zaman yang dikiaskan zaman kebubule, bukankah itu zaman penjajahan?
juga pergolakan politik dan saling sikutnya para elit politik yang terus-menerus dipertontonkan oleh sebagian para elit politik sekarang. Itu digambarkan dalam Wangsit Siliwangi. Juga yang diberi pilihan pergi ke selatan sangatlah jelas hingga saat ini. Di wilayah Sancang, Kabupaten Garut masih tersimpan misteri hutan Sancang yang banyak cerita mistiknya. Bahkan tidak sedikit didatangi orang-orang yang sangat memegang prinsip kuat agama yang bersumber dari sumber karuhun, karena di sana terdapat petilasan Prabu Siliwangi. Bahkan sejak dahulunya banyak orang-orang yang melakukan ritual persembahan dengan memotong hewan kambing untuk persembahan yang memang ini kebiasaan turun-temurun sejak zaman Pajajaran. Namun dalam memaknai masalah budak angon dan budak jangkutan, disinilah yang harus menggunakan pemikiran yang jernih. Sebab mungkin ini bahasa kiasan dan harus digali dan diteliti pemahamannya. Sebab dua tokoh ini dikatakan sebagai pembawa kedamaian dan jalan terang bagi negeri. Mungkin saya salah satu orang yang sering bertanya dalam hati, apakah dua tokoh ini muncul dalam perwujudan manusia perorangan hingga benar-benar menjelma sebagai manusia yang akan membebaskan negeri ini dari kecarut marutan dan kesemrawutan negeri ini? Kalau iya, kapan dan dari mana ia datang? Apakah kedatangannya menunggu negeri ini makin terpuruk? Karena saya sering mendengar tutur orang-orang tua atau bini sepuh yang saya datangi, sekedar menggali pemikiran dan penelitian. Rata-rata mereka meyakini kemunculannya seseorang keturunan Pajajaran yang bergelar Buddha Angon. Namun, saya sering berpikir lebih realistis. Mungkin yang dimaksud Buddha Angon di sini adalah dalam bentuk jamak. Ya, itu kaum intelektual yang punya kejernihan dan kebesaran hati, yang menjadi para pemimpin negeri yang penuh kesabaran dan kearifan sebagai pengayom masyarakat, yang mengerti keinginan dan keseriusan dalam melayani masyarakatnya. Seperti laku seorang penggembala yang disebut Buddha Angon, yang selalu siaga menjaga gembalaannya dari hal apapun, selalu mencari daerah yang penuh dengan sumber makanan. Kemunculan tokoh inilah yang diharapkan oleh segenap masyarakat, bukan orang yang pandai bicara, namun tak pandai mengurus rakyat. Mungkin inilah yang dimaksud Buddha Angon yang akan muncul seiring proses perjalanan negeri. Yang kedua, tokoh budak janggotan atau berjanggut. Kalau cuma sekedar berjanggut, entah berapa ribu orang Indonesia yang berjanggut, tapi belum tentu orang yang akan jadi penerang negeri. Jadi saya menyimpulkan sendiri bahwa makna budak janggutan di sini bukan secara harfiah, tapi makna dan istilah dari budak janggutan dan budak angon sinyalemen akan munculnya manusia pinunjul yang terlahir dari gerakan kesadaran diri manusia. Sang Prabu sendiri adalah seorang manusia yang pinunjul di masanya, mempunyai pandangan dan wawasan luas serta sangat taat terhadap ajaran budi pekerti, mendekatkan diri kepada sang penguasa alam. Hingga saat mengeluarkan wangsit itu pun hasil dari semendinya yang memohon petunjuk Sang Hyang Widi dengan memasrahkan diri seutuhnya hingga dapat petunjuk gambaran kehidupan Pajajaran yang akan datang. Dalam kalimat-kalimat yang diucapkan Sang Prabu, seolah dia mampu menangkap sinyalemen bahwa Pajajaran akan kembali berdiri dalam era peradaban baru, dalam kepemimpinan wujud yang sempurna dan teratur, setelah melalui proses rekonstruksi sistem tata nilai Sunda seutuhnya. Sebab Sunda adalah Pajajaran, begitupun sebaliknya, yang akan melahirkan manusia pinunjul yang disebut Buddha Angon, yang keberadaan keduanya penuh misteri,
yang pusatnya ada pada tiap kesucian diri manusia. Kedua tokoh yang disebut manusia penunjuk adalah gambaran sinyalemen diri manusia yang mampu berpikir dalam kesucian hati dan keikhlasan berbuat dan berkarya, hingga benar-benar tampil sebagai pengayom, pengaping, dan pelindung rakyat, mampu memberi penerang bagi kegelapan, menuntun kepada manusia yang menjalankan hidup silih asa, silih asi, silih asu sebagai bentuk kesucian Siliwangi yang sejati. Meski digempur habis-habisan, Surawisesa berkelam upacara Sradawarsa 1533 bertepatan dengan 12 tahun setelah ayahnya wafat. Surawisesa membuat sasakala berupa tanda peringatan bagi mendiang ayahnya dengan menyebutkan karya-karya sang ayah selama beliau memimpin Sunda. Mungkin pemasangan batu tulis itu bertepatan dengan upacara Srada, yaitu penyempurnaan sukma yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. Tanda peringatan itulah yang hari ini dikenal dengan prasasti batu tulis dengan terjemahan sebagai berikut: semoga selamat. Inilah tanda peringatan untuk Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi dia dengan nama Sri Paduka Maharaja, Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit atau pertahanan di Pakuan. Dia anak Rahyang Dewa Niskala yang mendiang di Gunatiga, cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang mendiang di Nusalara. Dialah yang membuat tanda peringatan gunung-gunungan, mengeraskan dengan batu, membuat hutan Samida, membuat Sang Hyang Telagar Nama Hawijaya. Ya, dialah yang membuat semua itu. Ditulis dalam tahun Saka 5 Pandawa Pengasuh Bumi, 4,5 abad kemudian, setelah Surawisesa menuangkan kenangan dan kesedihannya di sekitar lokasi prasasti batu tulis digali atas orang yang berkepentingan. Harta karun tak didapat, orang yang berkepentingan hanya menabur angin dan menuai badai. Rahayu, 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 nuhun, nuhun, nuhun.